Allah menguji aku, a'ashkuru an am akfur, apakah aku akan bersyukur atau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bapak PR1 yang dimuliakan, PR2, Bapak Dekan yang hadir di sini, Pak Iwan, Pak Sul, Pak Muhtar, Bu Alif, dan yang lain, kita bertahmid kepada Allah hari ini. Kita diberi Allah kenikmatan sehat sehingga bisa hadir di majelis ini. Pertemuan yang lewat ketika kita membicarakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian dua rakyat beliau, satu Ifrit itu bisa menghadirkan singgasana Ratu Bulqis sebelum beliau beranjak dari kursinya. Kemudian yang satu, rajulun indahu ilmu kitab, kata dalam Quran. Seorang yang diberi Allah tentang kitab, ilmu tentang kitab yang diturunkan pada masa itu. Beliau mengatakan, saya bisa menghadirkan singgasana Bilqis sebelum panjenengan wahai Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, bergedip itu aja ya, bergedip. Maka dengan izin Allah, singgasana Bilqis itu ada di hadapan Nabi Sulaiman, begitu. Kemudian yang kita ingat, para hadirin yang dimuliakan Allah, firman Allah yang itu merupakan respon Nabi Sulaiman terhadap kebesaran Allah. Beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah merupakan karunia yang diberikan Allah kepadaku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk memberikan ujian kepadaku, memberikan tes kepadaku. Ketika mendapatkan segala macam kenikmatan itu, hadza min fadli rabbi. Allah menguji aku, a'ashkuru an am akfur, apakah aku akan bersyukur atau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata fadlun itu karunia, di dalam Al-Quran itu bisa beragam artinya, bisa juga berarti in'am bil Islam, itu kenikmatan Islam. Kita menjadi seorang muslim, menjadi hamba Allah yang nyuwun sewu dilahirkan dari seorang ibu salihah, tinggal di keluarga muslim, kita memahami Islam gitu ya, itu merupakan satu karunia tersendiri. Bayangkan kalau kita ini untuk mendapatkan Islam harus nabrak kiri nabrak kanan, kesulitan. Kita lahir sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslimah dari seorang ibu yang salihah.
Itu nikmat tentang Islam. Yang kedua kata fadlun itu, hadza min fadlabi, bisa berarti kenikmatan tentang kenabian. Jadi kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini merupakan karunia nubuah yang diberikan Allah kepada saya. Opsi saya bersyukur atau kufur kepada Allah. Yang ketiga, para hadirin sekalian, bisa juga berarti rezeki di dunia dan di surga nanti, itu fadlun juga. Rezeki yang diberikan Allah di dunia ini merupakan fadlun dari Allah, termasuk nanti di surga. Kemudian bisa juga berarti apa? Fadlun itu artinya berarti kita diselamatkan Allah, kita diampuni dari segala kekurangan kita, diampuni dari segala keburukan kita. Kemudian fadlun juga berarti Allah itu tidak akan langsung menurunkan azab kepada kita di saat kita berbuat dosa, tapi ditunda nanti. Artinya diberi kesempatan kita itu untuk sadar kembali. Kemudian bisa juga fadlun berarti bertambahnya kita diterima taubat kita, diterima ditambahnya pahala kita, diterimanya kebaikan-kebaikan kita. Nah, kemudian kita kembali kepada tadi, para hadirin sekalian, bapak yang saya hormati, ibu yang saya hormati, ketika Nabi Sulaiman itu melihat singgasana Bulqis ada di depan, di hadapannya, dia menyebut hadza min fadli rabbi, apa yang saya dapatkan ini semata-mata karena karunia Allah. Bisa enggak kita ini melihat semua prestasi yang kita peroleh, yang nampak itu adalah Allah, yang kelihatan itu adalah Allah, kebesaran Allah di hadapan kita. Kita tidak pernah dan tidak akan pernah jaga ke sholat kita. Kita tidak pernah dan tidak akan pernah jaga ke maaf amal soleh kita. Kita tidak pernah dan tidak akan pernah mengatakan saya begini karena saya sholat malam, nyuwun sewu. Kalau enggak sholat malam saya enggak akan bisa begini. Saya kalau enggak sedekah saya tidak akan bisa mendapatkan ini. Jadi itu semua dinafikan, lenyap, tidak ada sama sekali. Ada saya itu enggak ada. Ya, usaha saya, amal soleh saya, kebaikan yang kita lakukan itu hilang, lenyap. Yang ada cuman Allah, kebesaran Allah di hadapan kita. Meskipun kita wajib berusaha, berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh dan sebagainya, dengan cermat, dengan teliti, dengan tekun, itu tidak nampak. Kita tidak terikat dan tidak tergantung dengan itu semua. Yang nampak adalah hadza min fadli rabbi, Allah yang nampak di hadapan kita, kebesaran Allah yang nampak di hadapan kita. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang prestasi yang kita peroleh, kebaikan yang kita peroleh, oh hasil yang memuaskan dari usaha kita, maka yang nampak adalah hadza min fadli rabbi, itu adalah karunia dari Allah. Yang nampak adalah kebesaran Allah. Tadi maaf, bukan karena saya begini, bukan karena saya begini, bukan saya begini. Oh, saya kan sedekahnya besar, saya zakatnya banyak. Ya. Kata Imam Syarani begini, kalau panjenengan ada seorang yang berduit, orang kaya, kok sedekahnya banyak, zakatnya banyak, panjenengan enggak usah gumun, kata Imam Syarani. Kenapa? Karena dunia itu diumpamakan Nabi seperti sehelai sayap nyamuk. Jadi kalau dia itu menyedekahkan, menginfakkan semua harta, cuma senilai itu selembar atau sehelai sayap nyamuk.
Jadi kalau dia enggak mau malah kebangetan, itu disimpan sayap nyamuk itu. Maka dari itu para hadirin sekalian, nyuwun sewu, sulit ya. Ketika kita berhasil, kita sukses, kita telah berupaya dan kita telah berusaha dengan segala upaya spiritual dan fisik. Kemudian ketika berhasil, kita sama sekali menafikan diri kita. Nah, enggak ada, bukan saya itu. Yang ada adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah kebesaran Allah, ini adalah karunia Allah kepada kita semua. Apakah kita akan bersyukur atau kufur kepada Allah? Enggak, prestasi itu kewajiban, tapi kita tidak pernah mengandalkan, tidak pernah pamer prestasi kita kepada Allah, enggak ada artinya itu. Mohon, minta kepada Allah, berdoa itu wajib. Tapi ketika berhasil, yang muncul adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah kebesaran Allah, karunia Allah. Yang nampak adalah Allah di depan kita. Para hadirin sekalian, manusia sulit untuk melepaskan dari segala keterikatan, termasuk ketergantungan terhadap apa yang dilakukan, apa yang diperoleh. Sulit itu kita melepas dari ketergantungan, dari keterikatan apa yang kita upayakan dan berhasil. Itu untuk lepas dari itu sulitnya bukan main. Apalagi kalau kita ini termasuk orang-orang yang punya prestasi segudang. Nyun sewu, kita suka pujian orang lain, kita haus dengan memuji diri sendiri. Nyun sewu, itu sulit untuk melihat kebesaran Allah itu. Yang nampak, oh saya, na'udzubillah min dzalik. Berat, kita mau melepas dari keterikatan itu tidak mudah kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Unisula bisa mendapatkan nilai A, yang nampak adalah Allah di situ. Hadza min fadli rabbi. Bukan karena ini, bukan karena itu. Enggak, itu kewajiban. Tetapi ketika berhasil kita tidak pernah saya, enggak. Itu adalah hadza min fadli rabbi, karunia dari Allah, titik. Jadi kita itu lenyap, enggak ada yang enggak penting. Manusia kita itu enggak penting, enggak perlu disebut, Allah Maha tahu. Yang nampak adalah ini semua adalah kekuasaan dan kebesaran Allah, sayangnya Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Berat itu, dengan berhasil mendapat nilai A, terus merasa enggak apa-apa, itu kan apot itu. Jadi dengan mengangkat membawa fakultas, manulisula berhasil, internasional lagi, terus Anda enggak merasa, kita enggak merasa apa-apa, itu apot. Berat, gitu ya. Tapi kalau kita mendapat taufik dari Allah, yang nampak adalah Allah, kebesaran Allah ada di hadapan kita. Sebetulnya kita sudah melakukan, sering melakukan itu sebetulnya. Dalam skala yang mungkin kita enggak sadar. Ketika panjenengan diberi tahu oleh teman Pak Komar, alhamdulillah Unisula dapat nilai A, yang muncul apa ucapan? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Udah, itu udah melakukan sebetulnya itu. Bukan hal yang sulit. Kita enggak bilang, alhamdulillah, segala puji bagi saya, bagi kamu, bagi... Enggak. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Itu ya. Apalagi kalau kita bisa, alhamdulillahi ala kulli halin wa nikmatin. Kalau diberi kenikmatan kita mengucapkan alhamdulillah, gampang. Seneng kok. Tapi kalau ala kulli halin, alhamdulillah, ke dalam segala keadaan. Ketika kita enggak enak, kita bilang alhamdulillah.
kita enggak punya duit, kita bilang alhamdulillah. Ketika kita dihimpit dengan persoalan, ya, Pak Sur itu kan punya kapal FKG, gitu misalnya. Itu ketika dihimpit persoalan itu, sebutnya adalah segala puji hanya milik Allah. Allah tidak keliru dan tidak salah. Nyuwun sewu, itu aja yang bisa disampaikan di sini. Mohon maaf. Mohon mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yasin yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita bersama. Ya